Aku rindu Tuhan, aku rindu semua orang tahu. Aku rindu Tuhan, aku rindu semua orang percaya padamu. Sebab hanya Engkau Juru Selamat, sebab hanya Engkau Penebus dosa, agar semua orang menjadi tahu hidup dalam damai sejahtera-Mu. Agar semua orang tidak binasa, dapat masuk kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita siapkan diri kita untuk kita membaca, dengar, dan renungkan firman Tuhan di setiap hari ya. Terima kasih kalau saudara tetap setia, stay tune di Galilea Network setiap hari ya, Senin sampai Sabtu, bahkan hari Minggu juga ya. Dan terus topang kami, saudara bisa share link daripada Galilea Network ini kepada yang lain supaya channel ini makin berkembang ya. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang di hadapanmu, merendahkan diri kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan baik, yang senantiasa menyatakan kebaikanmu di dalam hidup kami. Teristimewa di hari ini kami ada sebagaimana kami berada. Tuhan adakan hari ini untuk kami dengan segala yang kami butuhkan, tentu telah Tuhan siapkan. Terima kasih Engkau telah menjaga, memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Karena itu hari ini sebelum kami beraktivitas, kami mau baca, dengar, dan renungkan firman-Mu. Mengurapi kami, membuka hati pikiran kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu, di Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan 17, hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak
Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikian di Roma pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kita baca lagi di ayatnya yang ke-5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pikiran adalah pemimpin untuk setiap tindakan kita. Seperti tertulis begini di Amsal 23 ayat 7, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Artinya, sebagaimana dia berpikir dalam hatinya, demikianlah ia. Jadi, sebagaimana seorang manusia berpikir dalam hatinya, demikianlah dia jadinya. Ternyata Bapak Ibu, apa yang ada di pikiran orang itu akan membawa pengaruh besar bagi kehidupannya. Betul? Bila yang kita pikirkan adalah hal-hal kedagingan atau duniawi, maka kita pun akan bertindak menurut keinginan daging. Apa yang kita perbuat semata-mata untuk menyenangkan dan memuaskan keinginan daging kita. Sebaliknya Bapak Ibu, jika yang ada di pikiran adalah perkara-perkara rohani, kita pun akan menjalani hidup ini sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pikiran kita adalah medan peperangan yang sesungguhnya. Berperang melawan apa? Berperang dengan siapa? Tentu itu pertanyaan kita. Nah, Efesus pasalnya yang ke-6 ayat 12 bilang begini, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, musuh kita adalah iblis yang dengan segala siasat dan tipu muslihatnya berusaha untuk menyerang pikiran manusia dengan menawarkan pemikiran-pemikiran yang keliru kepada setiap orang, lalu menancapkan panah ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran, keraguan, ketidakpercayaan, dan sebagainya. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, iblis tahu persis apa yang menjadi titik lemah manusia. Karena itu, iblis berusaha untuk merebut wilayah dalam pikiran manusia. Bila pikiran manusia sudah ditaklukkan dan dikendalikan, maka wilayah-wilayah lain akan dengan mudah direbut oleh iblis. Agar bisa menang dari tipu daya iblis, kita harus mempersenjatai diri dengan firman Tuhan. Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 31 sampai dengan 32, jikalau kamu tetap di dalam firmanku, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan akan memerdekakan kita dari belenggu pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran jahat. Karena itu Bapak Ibu, perbaharuilah terus pikiran dengan firman Tuhan setiap hari, supaya kita dapat menangkis serangan iblis. Pikiran yang dipenuhi firman Tuhan akan menuntun kita untuk tunduk pada pimpinan Roh Kudus, sehingga yang kita pikirkan adalah hal-hal yang dari Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah di dalam nama Yesus, hari ini kami tahu bahwa medan peperangan manusia itu adalah pikiran. Iblis tahu akan hal itu, dan karena itu dia merebut pikiran kami.
Sehingga ketika pikiran kami sudah ditaklukkan oleh iblis, maka wilayah-wilayah lain dalam hidup kami dengan mudah akan ditaklukkan. Kiranya Roh Kudus memberikan kami kekuatan untuk bisa menjadi umat pemenang ketika ada serangan-serangan dalam pikiran kami. Dan karena itu, kami akan mempersenjatai kehidupan kami dengan firman Tuhan. Kami akan menangkal semuanya itu dengan firman-Mu. Maka pikiran-pikiran kami akan diisi oleh firman Tuhan. Buat kami menjadi kuat dan kami akan tampil menjadi pemenang. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea dalam seluruh aktivitas mereka hari ini. Berkati pekerjaan, apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Mereka naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Berkati kesehatan mereka, berkati keuangan mereka, rumah tangga mereka, pelayanan mereka, studi mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amen. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami